Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Iqbal MH. Kali ini saya akan menjelaskan tentang layout Android menggunakan Codular versi yang Phoenix. Ya, adapun yang kita buat tampilannya adalah seperti berikut. Yaitu ada pencarian, ada bagian 1, bagian 2 dan bagian 3, bagian 4 ya. Itu saya sebut dengan bagian-bagian saja sebab buah font. Nah, adapun untuk membuat tampilan seperti itu kita membutuhkan beberapa persiapan, diantaranya ya kita harus menyediakan icon. Nah, bisa gunakan Vicon offline, jadi kalian bisa download. Nah, jadi Vicon itu kumpulan icon-icon seperti ini ya, nanti akan keluar ya, ini dia tampilan Viconnya. Nah, jadi dia banyak icon yang disediakan, kemudian kalian bisa atur warnanya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi ini sangat memudahkan kalian. Oke. Nah, jadi silahkan download Vicon. Kemudian kita sediakan sebuah screen. Nah, di sini saya menggunakan screen satu saja. Lalu kita pakai card view, horizontal arrangement dan pakai yang scroll, kemudian pakai vertical arrangement, label pasti dan space juga pasti ya, itu pasti kita ikutkan karena di Codular ini mendukung space, dan kita menggunakan button. Nah, lanjut saja, di sini saya akan buat sebuah tampilan. Terlebih dahulu di sini saya buat search ya, ada beberapa komponen. Nah, pertama kita buat masuk ke Codular. Nah, di sini saya buat project baru dengan nama Android Layout, klik next. Accent colornya saya pilih yang orange saja. Kemudian ini SDK-nya tidak ada masalah. Nah, di sini saya ganti jadi Android Layout. Boleh ya seperti ini. Nah. Nah, ini sini saya pilih yang mode darktem. Jadi apabila nanti HP kalian modenya gelap, maka sudah sesuai dengan config ini. Oke, klik finish. Nah, ada beberapa tips dalam penggunaan Codular ini. Jadi apabila koneksi jaringan Anda kurang bagus, maka lebih baik upload gambarnya satu per satu ya. Nah, di sini kita langsung upload gambar. Saya pilih bagian aset. Nah, di sini saya upload beberapa gambar saya yang setelah saya sediakan. Nah, ini satu per satu saya upload. Nanti saya sediakan juga kolom download icon ini untuk kalian bisa pelajari dan gunakan. Nah, jadi saya upload satu persatu ya. Kalian bisa percepat aja ini videonya, tidak masalah. Nah, jadi kalau kalian upload sekali banyak, nanti akan ada beberapa bug ya. Jadi nanti gambarnya bisa sama semua walaupun namanya berbeda, dan itu sangat membahayakan ya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, padahal itu nanti akan memberatkan dan hasilnya tidak sesuai. Jadi bersabar saja, upload satu persatu. Maka dari itu sebelum membuat aplikasi, lebih baik kalian rancang terlebih dahulu, jangan langsung kerjakan di Codular. Jadi itulah pentingnya UI dan UX ya. Oke, saya sudah mengupload semua gambar. Nah, yang pertama di bagian screen ini saya hilangkan titelnya, jadi follow seperti ini. Kemudian saya masukkan beberapa komponen. Nah, di sini saya menggunakan komponen vertikal ya, nanti pun kalau ada salah perubahan ya kita perbaiki ya. Vertikalnya full semua, kemudian height-nya tingginya 10%. Lalu saya masukkan horizontal. Nah, jadi dalam vertikal ada horizontal, jadi menyesuaikan tampilan yang ada di slide. Nah, jadi di sini ada vertikal, ada horizontal. Horizontalnya itu nanti ada 3 komponen, yaitu icon pencarian, kolom pencarian dan tambahkan kegiatan. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya berikan width-nya untuk height ini penuh dan tingginya fill parent mengikut sesuai dengan ukuran dari si vertikal. Nah, di sini vertikal saya ganti namanya menjadi row 1. Oke ya, seperti itu. Nah, di sini
horizontal saya ganti jadi col 1. Nah, sini saya sedikit mengadopsi konsep bootstrap ya. Kemudian untuk widthnya ini saya atur saja menjadi 95%. Kemudian di bagian row ini saya atur ratanya tengah ya, horizontalnya tengah, kemudian vertikalnya juga tengah. Nah, seperti ini. Ya, udah terlihat ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian tambahan image. Nah, image kan tepat di sebelah kiri ya. Saya tambahkan sebuah image pencarian search. Nah, ikonnya terlalu besar. Nah, di sini kita bisa sesuaikan dengan widthnya, misalnya 25 pixel. Oh, tidak berubah height ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk horizontal atau bagian kolom ini saya ubah vertikalnya menjadi center seperti ini. Oke ya. Sudah. Kemudian saya tambahkan sebuah label. Oh, bukan label ya. Apa namanya tadi? Ya, di sini kita cek ulang lagi ya. Text. Ya, text. Oh, ternyata di dalam horizontal ada horizontal lagi ya. Horizontal ada horizontal lagi. Jangan panik, tenang aja ya. Kita buat di sini horizontal lagi. Nah, jadi image ini nanti akan berada dalam horizontal ini. Nah, jadi ini kita buat 5% saja. Nah, supaya ini bisa masuk kemari. Dek, gitu ya. Nah, lalu kita ganti ini call-nya. Oh, jadi bukan call ya. Call 1 1. Oke, seperti ini. Width-nya saya buat 80%. Itu height ya. Height. Width-nya height-nya menyesuaikan. Oke. Nah, satu lagi saya butuh image. Terapkan di kemarin. Oke. Nah, jadi dia ada bagiannya lagi seperti ini. Ya, oke. Kita lanjut. Sini saya tambahkan sebuah text box. Ukuran widthnya lebar. Oke. Nah, sekarang di bagian call 1 1 ini saya jadikan dia cut view dan use round cut. Nah, apa efeknya? Tidak ada. Coba kita cek di aplikasi ya. Sini saya coba konekkan. Nah, oke, saya coba konekkan. Ya, pastikan koneksi Anda stabil ya. Karena kita mengupload gambar tadi pertama kali, maka dia akan meload terus ya. Oke, jika selesai maka tampilannya seperti ini. Nah, warna putih semua, beda dengan harapan kita ya. Di sini warnanya warna light gray, jadi kita bisa sesuaikan untuk screennya warna light gray. Nah, ini screen saya ganti jadi warna light gray. Oke. Nah, kita bisa cek lagi, refresh. Nah, sudah. Nah, tapi dengan hint-nya bagaimana ya? Ini hint-nya saya ganti, saya hapus saja. Oh, ganti jadi search. Ya. Warnanya jadi light gray juga. Nah, untuk kolom 1 1 ini ya, untuk satu-satu ini saya ganti jadi warna putih. Dan ini juga saya ganti untuk text box, saya ganti jadi warna putih. Nah, jadi kita bisa lihat hasilnya seperti ini, lebih kurang seperti ini. Nah, sudah ya. Nah, tapi bagaimana gambarnya bisa ke tengah? Gambarnya bisa ke tengah, kita pilih bagian col ini, vertikalnya center. Kita cek. Oke, sudah.
Nah, di situ ada tulisan set here ya. Terlalu kecil, kita bisa besarkan menjadi 16. Kemudian warnanya sedikit lebih gelap, gray. Nah, kita cek. Nah, sudah seperti itu. Ya. Selanjutnya saya tambahkan sebuah gambar baru ya di sini. Saya berikan gambarnya create document. Nah, seperti ini. Height-nya, tingginya menyesuaikan. Saya buat 25 pixel. Terlalu besar. 20 pixel. Oke. Okay. Nah, seperti ini kita cek. Oh, terlalu kecil ternyata. Di sini saya buat 30 pixel. Dan width-nya menyesuaikan. Kita cek di sini. Oke, okay, sudah pas seperti ini. Nah, itu untuk bagian pencarian ya, untuk kolom pencarian. Kita lanjut ke slide yang kedua. Nah, bagian kedua tapi di sini bagian satu ya, nggak masalah ya.